pertama kali naik bus penyihir di film Harry Potter. Jadi akhirnya aku ketemu nih bus yang dipakai sama Harry Potter waktu dia kabur dari rumah. Busnya identik banget, dia itu ada 3 lantai. Terus lantai pertamanya tuh ada kasur-kasur gitu. Warna ungunya juga mencolok banget. Terus ternyata emang seramping itu busnya. Dan setinggi itu kayak di film. Keren banget ya kalau beneran ada bus 3 lantai. Nah, di dalam bus tuh udah ada gantungan yang bisa ngomong. Dan supirnya itu udah kakek-kakek. Tapi kalau bawa bus, kencengnya bukan main. Pokoknya supir Medan kalah lah sama kakek ini. Sampai-sampai waktu ada nenek di depannya, dia bener-bener langsung rem. Harry Potter aja sampai nyungsep. Terus uniknya lagi, bus ini bisa menjadi ramping. Dan yang di dalam bus, termasuk Harry Potter, juga jadi ramping. Keren banget sih ini pengeditannya. Pas udah lewat, langsung ngebut lagi. Nah, ini aku coba masuk ke dalam busnya, yang identik sama tour bus London yang belakangnya kebuka. Itu biasanya kenek yang berdiri. Wow! Oh,